Kita curi-curi waktu untuk makan. Dos separadas y dos sin, ¿no? ¿Ese paellero para cuánto personas, Juan? 40. 40. Wow. Guys, antar bocil dulu sekolah sebelum berangkat kerja. Oke. Si. Halo. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube Mama Kaiden. Guys, selamat pagi dari Spanyol. Mama Kaiden baru aja sampai rumah dari antar bocil Kaiden pergi sekolah. Jadi teman-teman, hari ini aku akan kerja di restoran Elena dan Juan. Gak terasa udah 1 tahun yang lalu aku kerja di sana juga. Kalau teman-teman ikutin vlog 1 tahun yang lalu di hari perayaan paella, nah hari ini adalah hari perayaan paella, guys. Gak terasa ya udah 1 tahun yang lalu aku kerja di sana juga. Waktu cepet banget berlalu. Suamiku pagi-pagi tadi jam 8 udah berangkat menuju ke restoran untuk mempersiapkan apa yang perlu disiapkan. Jadi paellanya itu biasanya dibikinnya itu di luar. Jadi hari paella itu semua orang itu di Beni Kasim hari ini makan paella. Dan paella-paellanya itu dibikinnya itu di sepanjang jalan dengan kayu bakar. Karena bikinnya di jalan, untuk keamanan, pemerintah setempat itu mewajibkan harus memakaikan pasir. Jadi pertama pasir dulu, habis baru kayu bakar, baru tempat masaknya, supaya nanti bekas apinya juga nggak berbekas di jalan rayanya gitu loh teman-teman. Tahun lalu sih ramai banget teman-teman, sepanjang jalan-jalan di Beni Kasim itu semua orang bikin paella, mau itu restoran ataupun pribadi gitu, rumah-rumah pribadi. Aku nggak tahu hari ini tuh kayaknya bakalan hujan teman-teman, karena ini udah mendung banget. Tadi pagi-pagi 1 jam yang lalu itu udah hujan gerimis, terus sekarang berhenti. I don't know di Beni Kasim bagaimana keadaannya, tapi itu dia ramalan cuaca hari ini, 90% kemungkinan akan hujan. Itu adalah persentase yang sangat tinggi sekali untuk hujan. Kalau kata Juan sih hujan itu lebih baik teman-teman, karena nanti orang itu lebih banyak di dalam restoran, nggak yang keluar masuk, nongkrong sana, nongkrong sini, nggak kayak gitu. Katanya sih gitu, I don't know. Karena ini kan kali kedua aku kerja di restoran untuk bantu-bantu Elena dan Juan untuk merayakan hari paella ini, karena memang bakalan banyak banget yang datang, ratusan orang udah booking meja di restoran mereka. Jadi biasanya untuk hari-hari perayaan seperti ini, mereka membutuhkan ekstra karyawan. I don't know, kalau nggak salah hari ini tuh ada 10 karyawan yang dipakai gitu, yang bekerja sama Elena dan Juan, 4 di dapur dan 6 di luar. Aku akan membantu Elena di dapur, tugas aku di dapur. Aku di situ benar-benar pure membantu teman-teman. Aku dan suamiku pastinya kita tidak meminta bayaran. Suamiku juga hari ini sengaja nggak kerja supaya bisa bantu mereka. Dan padahal besok pagi-pagi sekali suamiku harus berangkat, harus terbang ke luar negeri untuk kerja. Tapi sengaja hari ini yang seharusnya suamiku kerja di sekitar sini, atau mungkin bisa dipakai untuk istirahat sebelum besok kerja ke luar negeri, tapi memilih untuk membantu mereka gitu guys. Karena kita kan sangat, apa ya, hubungannya sangat-sangat baik sama Elena dan Juan, sudah seperti keluarga sendiri. Jadi kita tidak pernah keberatan untuk membantu selagi kita bisa gitu teman-teman. Dan pastinya di pekerjaan hari ini, kita bekerja hari ini sama seperti tahun kemarin, kita sama sekali tidak meminta bayaran atau mengharapkan bayaran. Kalau dibayar berapa Mama Kaiden kerja di restoran, kalau hari ini itu bersihnya itu kita bisa dapat 150 euro. I don't know ini adalah nominal yang besar atau kecil, but that's okay untuk ukuran Spanyol gitu ya guys. Itu bersihnya maksudnya udah dipotong pajak dan lain-lain. Setiap karyawan hari ini yang bekerja itu dapat 150 euro 8 jam kerja. Potongan-potongan pajak atau seguro itu apa ya, kayak jaminan keselamatan kerja gitu-gitu kan ada, kita harus bayar-bayar juga. Itu semua udah ditanggung sama restoran Elena Juan. Jadi karyawan-karyawan terima bersihnya gitu teman-teman.
Terus ini aku pulang ke rumah dulu karena tahun lalu kan aku langsung ke restoran dan aku setelah ngedrop Kaiden karena aku harus jemur kain. Jemur bajunya aku baru selesai nyuci teman-teman karena besok kan suamiku kerja ke luar negeri, ada baju-baju yang harus suamiku bawa ke sana. Nanti dari restoran kan pasti pulangnya malam dan takutnya nggak keburu untuk kering gitu loh guys, besok pagi dibawa. So ini dia aku harus jemur kain dulu sebelum berangkat teman-teman. Karena memang penting gitu guys baju-bajunya, kalau nggak penting mah aku langsung meluncur ke sana. Cuman ini kan acaranya juga makan siang, jadi di sini sekarang masih jam 9:30 pagi, jadi oke lah. Ke sana dari rumahku ke sana itu sekitar 15-20 menit gitu teman-teman, jarak waktunya, waktu tempuhnya. Oke guys, Mama Kaiden jemur pakaian dulu, terus kita akan meluncur ke restoran Elena dan Juan. Kaiden sekarang sekolah. Pulang nanti pulang-pulang karena kita kan kerja pasti sampai malam. Acara sih makan siang memang gitu ya guys. Acara makan siang itu normalnya jam 2 gitu orang makan siang. Tapi namanya ini kan hari perayaan spesial gitu. Normalnya orang-orang itu bisa stay di restoran sampai jam 5 sore, jam 6 sore karena kan habis makan ngobrol-ngobrol, minum-minum gitu kan sama nongki-nongki sama keluarga, sama teman, kerabat. Jadinya panjang waktunya. Ngalor ngidul gitu teman-teman. Saat semua orang udah pergi sekitar jam 5 jam 6 kita baru beres-beres restoran, nyuci-nyuci piring, nyuci gelas, semuanya harus dibersihin dapur. Terus biasanya Juan juga bikin paella lagi spesial untuk karyawan. Biasanya kita nggak makan bersama bareng karyawan-karyawan di sana nanti karena kemalaman jadinya guys, sedangkan besok suamiku pagi-pagi harus berangkat ke luar negeri. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, ini dia aku udah di luar rumah dan kita akan meluncur ke Benikasim ke restoran Elena dan Juan. Dingin sekali anginnya. Ini aku pakai mobil yang besar. Kita nyalain mesin mobilnya dulu biar bisa nyalain mana serangan AC yang panas. Guys, ini mulai hujan lagi teman-teman dan sepertinya semakin lama semakin deras dan seperti yang teman-teman bisa lihat, ini langitnya itu abu-abu gelap sekali teman-teman. Wow, jadi kayak hampir di semua Spanyol itu hari ini hujan dan di dataran-dataran tinggi semuanya salju. Biasanya itu kan masaknya itu di luar, kalau hujan gini gimana guys? Apakah dipasang penutup gitu ada atapnya? I don't know. Bismillahirrahmanirrahim, meluncur guys. Kita tutup pagar dulu, semuanya sudah dikunci, sudah aman. 10 menit lagi kita sampai, nggak nyampe 9 menit lagi. Kita lihat bagaimanakah nanti keadaan di restoran hari ini. Apakah semakin crowded, apakah semakin santuy kerjaan. Nah ini dia keadaan pagi ini di perjalanan menuju ke Benikasim, Castellón Benikasim guys. Jalanannya cukup lancar. Guys, aku baru aja parkir ini jauh sekali karena aku udah 10 menit muter-muter nggak ada parkiran, penuh semuanya guys. So aku telepon suamiku, mama nggak masalah yang paling jauh parkir nggak masalah, nanti pulangnya kita naik mobil aku kan deket parkirnya. Tadi aku lihat mobil suamiku parkirnya deket dari restoran Elena Juan, mungkin sekitar 150 meter gitu, deket banget karena suamiku kan pagi-pagi sekali berangkatnya. Lihat langit yang gelap ini, aku bawa tas gitu
tas aku pastinya, terus ini tas baju ganti suamiku, aku bawa payung juga kalau mungkin nanti hujan, terus aku bawa apa lagi ya, minum. Kan aku kan gitu guys, orangnya sangat picky sama air minum, jadi bawa minum dari rumah aja biar sesuai sama rasa yang kita inginkan. Udah, dan bawa tripod juga gitu. Oke, kita jalan kaki menuju restoran Elena dan Juan. Ini aku kayak parkirnya itu 1 km dari restoran, so kita jalannya cukup lumayan mantul, jauh. Ini dia mobil suamiku parkir di sini. Tuh dekat guys, kita tinggal 1 gang lagi belok kiri nyampe. Alhamdulillah akhirnya. Ini dia Casa Juan restoran. Banyak orangnya di dalam, ramai. Kita langsung masuk ke dalam aja. Buenas, buen dia. Oke. Lejos ahí en Castellón. No, en una escampada ahí, en la rotonda para allá. ¿Qué pasa? ¿Qué tal, Juan? Es que estamos corriendo un poquito. Buenos días. Blanchi. Hola. Sí. Hola. ¡Oh! Ahora el otro. ¿Llevas el pelo mojado? No. ¿Cómo que no? ¿Que no? ¿No llueve? No. Vale. Daniela. Hola, buenas. Hola. La mamá de Dani. Ah, encantada. Igual, ¿y es hija? La novia. Ah, hola. Ella es la mujer de Oli. Hola, ah, sí. Realmente. ¿Limón? 100.000. ¿Guantes? ¿Qué has hecho? ¿Guantes? Ahí, ¿sí los vas a romper con esa pedazo de uñas? No. ¿No? Allí los tienes. La cajita, ese. Que no tengo gafas. Esa pedazo, verás tú. Ya verás. Mira, aquí te ayudas a Daniela si se va a hacer. A Daniel hacer las ensaladas como le ayudamos el año pasado. Vale. Di sini sudah ada 3 karyawan lainnya sama Elena 4 dan 6 di luar seperti yang tadi aku jelaskan. Ini kita cewek-cewek bikinnya selada, nyiapin untuk ratusan orang.
Oke, teman-teman, sebelum kita memulai pekerjaan yang lainnya, ini mic aku nyala nggak sih? Oke, nyala. Aku akan makan dulu. Kita makan siangnya duluan karena kan kita nggak bisa makan siang yang bareng sama orang-orang makan siang. Gitu, teman-teman. Ini yang lain juga pada makan, tapi ya gitu sambil kerja. So, kita makannya terpaksa sambil berdiri. Kita rebahan, maksudnya menyender deh di sini. Gitu. Oke, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Ini aku makan bocadillo. Jadi kayak sandwich gitu tapi pakai roti baguette. Isinya tortilla alias telur dadar yang diisi dengan zucchini. Enak banget. Aku memang kalau ke restoran Elena kalau sarapan selalu pesen ini atau brunch gitu aku selalu pesen ini, guys. Terus rotinya itu diselain. Diolesin tomat parut gitu. Selamat makan. Gracias. Bismillahirrahmanirrahim. Kita curi-curi waktu untuk makan. Mumpung kerjaan udah selesai tadi kan bikin selada. So, nanti kita akan mulai kerjaan yang lainnya dengan piring dan peralatan makan. Tapi makan dulu. Makan, Bang. Ahora precisamente la estoy acondicionando por el navideño. Hasta poco tiempo. ¿Dónde van los carros? Aquí para el macarrón. Bocadillo, su amigo yo makan bocadillo. ¿Ah? En el suelo. En el fondo derecha, en el suelo. Juan sedang beraksi dengan 3 kompor yang nyala. Ini akan ditaruh wajan-wajan paella. Mantul, guys. ¿Cuál? ¿El este? Lo limpio yo. Ya, yeah. Jadi guisantesnya kacang polong, ya, ya, como alubias como gigante, las alubias, como las alubias grandes, ya, yeah. Pero frescas, ya. Yeah. Sekarang aku akan tunjukin ke teman-teman keadaan meja-meja di luar yang udah siap juga dengan nama-namanya yang udah booking meja. Yuk, kita keluar. Ini dia pelayan kita hari ini yang paling caem. Eres el sí, como. Barman. El barman.
Como el gato. 129. Nah, ini dia, guys. Meja-mejanya yang sudah di booking, dan di sebelah sana juga ada. Jadi hari ini karena hujan, jadi fokus ke dalam aja semuanya, teman-teman. Di luar ada juga, tapi nggak yang sampai ke jalan gitu. Tahun lalu kan karena dia cerah cuacanya, jadi sampai ke jalan. Nah, cuman sampai sini aja. Kemarin kan kita sampai ke ujung sana. Sekarang sampai ke sini. Kita masuk ke dalam yang di ujung sana. Aku belum tunjukin bagian restoran Elena Juan. Ini juga sudah disiapkan semuanya. Cantik sekali, guys, mejanya. Jadi di sini ada menunya, ini dia. Jadi setiap orang dengan 25 euro mendapatkan makanan ini semua. Gitu, teman-teman. Jadi makanan pembukanya ada 1, 2, 3. Terus makanan intinya itu paella, terus ada minuman, ada kafe itu kopi atau teh. Terus ada wine juga, ada bir, ada mineral water atau refreshos, itu adalah minuman-minuman soda gitu, guys. Terus postre ini adalah ada dessertnya juga. Ada 3 pilihan dessert hari ini. Ini dia, teman-teman. Wow, yang ini mejanya panjang sekali, guys. Bookingnya banyak banget untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 untuk 18 orang. Grup ini panjang sekali mejanya. Mantul, guys. Oke, kita kembali lagi ke dapur. Ternyata ada 4 wajan loyang besar gigante, kalau bahasa gigante raksasa, teman-teman. Ini dia. Wow. Mantul banget, guys. Isinya banyak banget dagingnya. Ini belum dimasukin nasi, nanti sebentar lagi akan dimasukin nasinya, berasnya lebih tepatnya. Ini dia berasnya itu. Seperti ini. Dia teksturnya itu bulat-bulat pendek. Kayak ini, guys. Ese paellero para cuánto persona, Juan? 40. 40. Wow. Que llega más tarde. Hay dos o tres que entran a las 3:30. Pues estas entran a las 3. Vale. Esta es la nuestra, ¿vale? Ya te lo tranquilicé. ¿Sí? Es cerveza y no caña, ¿no? Vale, vale. Cerveza. Vale, pues 8, vale, 7. 3, 7, 8, 9. Serán 10 y 2. Vale. Aquí están las 8. Dos separadas y dos sin, ¿no? Y dos sin.
encargado para dos, ella, para llevar, ¿no? Tres. Tres para llevar. Sí. Nah teman-teman, ini dia paellanya udah jadi, jadinya seperti ini. Kelihatannya mantul banget, dagingnya melimpah, banyak sayurannya juga. Jadi nasinya itu identik dengan kayak gini guys, agak kayak setengah matang gitu teman-teman. Mantul guys. Dikui dado. Oke guys, ini dia paellanya siap untuk dihidangkan. Raquel, ¿tú cómo vas? Yo puedo poner ya un poco. Pues entonces ayúdame. Bah, mantul banget ini paella terbaik bikinan Juan. Paella paling enak yang pernah aku makan dalam hidup aku. Dos, José. Es el gallo, ¿no? ¿Cuántos? Este plato no. Son cuatro. La llevo en ninguna, ¿no? María Jesús, solo hay una. Elena, ¿por qué? Vale, ¿corto? Sí, sí. Un poco chinchurrios, ¿eh? ¿No? ¿Eh? Ha dicho cortito, ¿no? Sí, ya, lo digo por el uno solo, ¿vale? Vale. ¿Para cuántos años pasé trole? Guys, aku udah di mobil kembali karena aku harus jemput Kaiden. 25 menit lagi Kaiden keluar dari kelasnya, so aku juga gak pingin yang mepet-mepet banget. So ini perjalanan ke sekolah Kaiden tuh sekitar 20 menit dari sini. So aku berangkat sekarang, aku udah izin, maksudnya udah pamitan sama semuanya. Nanti aku balik lagi sih guys bersama Kaiden ke sini. Kerjaan banyak banget, gak semua part bisa aku videoin karena sibuk guys. Tapi yang pastinya itu dia, aku berusaha menunjukkan ke teman-teman aktivitas kita. Bagaimana sih perayaan hari paella? Kita bisa mundur sedikit. Dan ini aku pakai mobil yang kecil. Bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Meluncur ke sekolah Kaiden. Kerjaan banyak, tapi semua teman-teman kerja itu cekatan teman-teman, jadinya cepet gitu guys. Semuanya terhandle. Ini orang lagi selesai makan teman-teman, lagi pada pesen dessert, terus juga minum gitu, kayak kopi teh setelah makan siang. Dan di sini sekarang jam 4 lewat 10 teman-teman. Guys, ini aku berhenti di pom bensin dulu dekat sekolah Kaiden. Isi bensin dulu guys. Salah berhenti. Suamiku, mobil suamiku ternyata tempat isi bensinnya itu di sebelah kiri.
Kita bayar dulu. Buenas. ¿Me haces factura, por favor? Sí. ¿Cómo pagar eso? ¿En tarjeta o efectivo? Efectivo. Aquí tienes. Gracias. Aquí. Hasta luego. Oke, okay, isi bensin is done. Guys, aku udah parkir. Ini karena hujan jadi mobil penuh banget, guys. Semua orang pakai mobil. Lihat ini, orang dengan santuinya parkir kayak gini, guys. Menggunakan setengah jalan. Ampun deh. Ini aku bawa payung. Ini gerimis-gerimis gitu sih, teman-teman. Tapi enggak aku buka. Ini kayaknya tuh payung Uniara deh. Aku kebawa dari Thailand. Aku baru ngeh. Volume kencang banget sih. Hujan teman-teman di sini sekarang suhunya 8 derajat, dingin sekali. Nih. Nah. Oke guys, sekarang kita meluncur ke restoran lagi. Tapi pasti ini mereka udah pada selesai, mungkin kayak lagi bersih-bersih gitu. Kunci mobil. Guys, alhamdulillah kita sudah sampai di restoran lagi. Kayaknya langsung aku kasih cemilan sore dari makanan sisa. Karena kan ada cemilan-cemilan ini, roti-roti gitu guys. Yang isi keju, isi tuna, isi salmon. Nih roti-roti kayak gini. Aku akan makan juga satu. Isi salmon. Terus saya duduk di luar. Ini udah tinggal kayak setengahnya lagi orangnya. Kayak orang yang lagi kongko-kongko, ngobrol-ngobrol, tawa-tawa, hahihi gitu loh guys. Sama keluarga dan kerabat. Guys, alhamdulillah restoran sudah tutup dan udah bersih juga. Udah dipel, udah disapu semuanya. Udah bersih, udah rapi. Dapur juga udah dilap semuanya, udah dipel. Ini karyawan semuanya akan makan bersama Bu Bos dan Pak Bos. Tapi kita nggak makan karena kita mau langsung pulang. Karena di sini ini pasar Narbo Denpasar. Karena di sini udah jam berapa? Udah jam 7 malam, teman-teman. Aku harus nyiapin koper suamiku karena besok pagi-pagi sekali akan berangkat ke airport. Dan aku harus nganterin ke airport. Gitu, teman-teman. Oke, guys. Mantul. Oke teman-teman, itu aja untuk vlog hari ini. Alhamdulillah kita sudah sampai di rumah dan kita capek banget. Aku mau mandi. Esperate. Ya, harus tidur. Terima kasih banyak teman-teman udah nonton vlog Mama Papa Kaiden. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Jangan lupa juga order bawang goreng Momsi. Adios.